sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi ya di channel ini. Sobat semuanya, beberapa waktu yang lalu ketika grup band Dewa 19 manggung di kota Solo, penonton dikejutkan dengan kehadiran Once Mekel. Namun, apakah benar vokalis yang hadir di saat grup band Dewa 19 manggung tersebut adalah Once Mekel? Mau tahu? Yuk, mari sama-sama kita simak infonya. Dan ternyata seorang pria yang ikut manggung grup band Dewa 19 beberapa waktu yang lalu di lapangan Kolomadu, Solo adalah seorang pria yang memiliki akun Instagram Candodon. Dalam unggahan akun Instagramnya terlihat bahwa sosoknya telah lama menekuni industri musik dan juga pandai memainkan alat musik. Hal tersebut juga dikuatkan oleh unggahan dalam akun Instagram milik Adit Elemen. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Dan pada saat tampil bersama grup band Dewa 19, pentolan grup band Dewa 19 menyebut pria tersebut sebagai Once Mekel atau plagiat dari Once Mekel. Pada tanggal 28 Maret tahun 2023, Ahmad Dhani Prasetyo selaku komposer dari lagu-lagu grup band Dewa 19 pernah memberikan keterangan persnya untuk melarang Once Mekel untuk menyanyikan lagu-lagu grup band Dewa 19 ketika manggung. Hal itu dikarenakan grup band Dewa 19 menggelar konser seminggu sebanyak 2 kali pasca lebaran di tahun lalu, sehingga Once Mekel diharapkan tidak mengganggu jalannya konser Dewa 19. Dan Ahmad Dhani mengizinkan Once Mekel untuk menyanyikan lagu-lagu yang ia ciptakan untuk grup band Triad, Ahmad Band, dan juga lagu untuk Reza Artamevia. Dan setelah itu terdengar rumor-rumor yang tersedap dari keduanya, sehingga bisa dikatakan tidak mungkin untuk Once Mekel menyanyi atau sepanggung lagi bersama grup band Dewa 19. Mantap, Solo keren banget. Gimana Dewa rasanya sama Dewa, sama jenderal-jenderal? Oh, luar biasa, itu suatu kehormatan banget, kehormatan dan apa ya, bangga pasti, senang. Bahkan kini, Once Mekel dan Ahmad Dhani berseberangan arah politiknya di pemilu bulan Februari mendatang. Pada saat tampil bersama grup band Dewa 19, Once Mekel sebagai bintang tamu dari acara kampanye yang digelar oleh partai yang dinaungi oleh pentolan grup band Dewa 19 Ahmad Dhani yang kini menjadi caleg Jatim 1 Surabaya Sidoarjo. Bisa menyanyi dengan menjadi vokalis grup band Dewa 19 dan memiliki ciri fisik dan suara yang mirip sekali dengan ex-vokalis dari grup band tersebut, Once Mekel, adalah suatu penghargaan dan prestasi yang sangat luar biasa bagi sosok yang disebut Ahmad Dhani sebagai Once Mekel. Sehingga kini banyak sekali tawaran manggung untuk bernyanyi yang menghampirinya. Sobat semuanya, terima kasih telah menyaksikan info tentang kehadiran sosok yang mirip dengan mantan vokalis grup band Dewa 19, Once Mekel, di saat grup band Dewa 19 manggung di Solo. Jangan lupa ya untuk kembali menyaksikan tayangan-tayangan menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.